Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya di WPN Channel. Nah, kali ini saya akan tutorialkan bagaimana caranya membuat as stainless untuk lapping manual ya. Alat-alat yang kita perlukan adalah pertama ini kalau bisa itu tatakannya dari besi biar jadinya presisi dan halus pas lippingnya. Dan mata bor 2 mili palu yang jelas termasuk bor duduk ya, ada bor duduknya tuh. Nah, mulai aja ya, langsung aja ya untuk bikinnya. Pertama itu dipipihkan, saya nggak akan banyak ngomong, dilihat aja ya. Jadi saya nggak akan menerangkan lagi. Ini saya pause aja ya, nanti aja kalau udah pipih baru saya onkan lagi karena terlalu menginging di kuping ya. Saya pause dulu. Nah. Setelah pipih seperti ini ya, nah, tadi ada lupa barangnya satu lagi ini dulu buat menandakan as tengahnya ya. Yang ke setelah pipih seperti ini kita tandakan tengahnya. Wajib pas tengah ya, wajib pas tengah. Kalau sampai ke pinggir nanti bisa pas kita ngebornya itu. Bisa jebol ke pinggir soalnya nanti kalau pas di pinggir. Jadi harus benar-benar pas tengah. Nah, setelah pas tengah, ini maaf saya ini yang dulu kameranya. Sekarang lagi, kita pasang gelap. Karena memang nggak ada lampunya. Tabor. Ada lagi alatnya yang lupa saya kasih tahu apa, gerinda. Jadi setelah jadi itu nanti kita gerinda. Sengaja ya saya nggak pause lagi. Takutnya nanti dibilangnya apa namanya? Kayak sas atau ujuk-ujuk udah jadi, saya nggak mau. Ini belum jadi ya. Nah, kita bor. Jadi ini pure, apa adanya, nggak ada edit-editan. Ya tapi tetap saya edit sedikit nanti, bukan buat hanya untuk kepentingan lagu-lagu aja editannya, bukan untuk ini ya. Nah, ini sudah jadi ya, tuh lubangnya pas di tengah. Nah, tuh. Ini nggak akan saya pause, karena apa? Kalau saya pause, nanti takutnya dibilang ujuk-ujuk, wah udah jadi, ternyata apa? Yang di videokan itu yang udah jadi, bukan step by stepnya. Tapi enggak, ini enggak akan saya pause. Ya, enggak akan saya pause. Nah, saya terus ngeyel lama juga enggak apa-apa buat saya. Ya, nih mau belum jadi nih ya. Belum jadi, kita gerinda dulu pinggirannya biar enggak begitu apa? Biar enggak begitu banyak ngumpulnya. Nah, setelah seperti ini kan belum masuk ke laras, belum bisa masuk ke laras. Nah, ini kita pukul lagi di sini. Nih, kita pukul lagi. Nah, kita pukul lagi ya. Nah, setelah seperti ini ya. Setelah seperti ini
baru kita gerinda lagi. Jadi apa namanya ya, biar halus. Ini udah hampir bisa masuk ke lara. Ini gak akan saya pause ya. Nah, setelah seperti ini, ya. Nah, setelah seperti ini, kita jajal, masukkan ke laras. Ini nggak saya ganti ya, tetap ini masih dalam konteks ini. Nah, kita masukkan, kita lihat, sudah masuk. Ah, dia sudah masuk tuh. Berarti sudah jadi. Nah. Ini aja tutorial membuat apa ya namanya, membuat stainless untuk alat lapping, laras. Ini aja, mohon maaf kalau lama karena memang step by stepnya saya ajarin, jadi nggak ada yang dibohong-bohongin, nggak ada di editan ya. Kalaupun editan tuh nanti untuk suara musik dan lain-lain aja sedikit. Nah, sekian aja dari saya. Jangan lupa padamkan tulisan merah, like, share dan komennya agar channel saya terus berkembang dan banyak lagi hal-hal yang baru yang akan saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.